Farel akan bermain bola di taman. Sambil berlari, mereka melewati seorang ibu yang sedang mengasuh anak-anaknya. Ini adalah rutinitas kami menjelang malam. Sebelum tidur, anak-anak selalu minta dibacakan cerita. Biasanya aku selalu membacakan 1-2 cerita. Aku pilih buku cerita dongeng tentang kehidupan sehari-hari supaya bisa lebih dimengerti anak-anak. Tahu nggak parents, kalau mendongeng atau bercerita itu punya banyak sekali manfaat untuk anak. Tidak hanya mempererat bonding, tapi bermanfaat bagi perkembangan anak. Juga bisa meningkatkan fungsi kognitif dan melatihnya berempati. Selain itu dapat meningkatkan daya imajinasi anak, serta membantu proses tumbuh kembang anak lewat stimulasi. Wah, manfaatnya banyak sekali kan? Karena itu parents, alangkah baiknya yuk kita mulai rutin meluangkan waktu membacakan atau mendongengkan cerita untuk anak. Kalau kemarin kan main udah, how? Gimana kalau kita baca buku aja? Mami punya banyak buku cerita. Yuk, kita baca buku yuk! Nah, Dede mau pilih yang mana? Mami punya banyak kan buku ceritanya? Aku suka yang ini, Mi. Yang mana sih? Coba Mami lihat. Kasih lihat, Mami. Oh, Hercules. Gods live on Mount Olympus in ancient Greece. Ruled by the mighty god Zeus. Yang ini deh, rajanya. One day there was a great celebration. Zeus and his wife Hera had a baby boy. I shall name him Hercules. Nanti kita baca gini lagi ya. Senang gak? Pada zaman dahulu, hidup seekor singa yang sangat ganas. Singa ini setiap hari pergi berburu hewan-hewan yang lain. Hewan-hewan yang tinggal di hutan ini sangat kuat. Suatu pagi, hewan-hewan ini datang menemui singa. Mereka bondong-bondong datang menemui singa. Salah satu dari mereka lihatlah, kata kelinci sambil menunjuk bayangannya di dalam sungai.
kalian lah, saudaraku masih di dalam sana bersama singa itu. Kemudian singa ini mendekati sungai dan dengan penuh amarah singa ini melihat bayangan dirinya di dalam sungai dan mengira itu adalah musuhnya. Singa pun mulai menerjang masuk ke dalam sungai. Biur. Lalu kepala singa ini kemudian kebentur batu dan berdarah. Singa ini pun mulai berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, kata singa. Tolong, tolong. Mendengar teriakan singa, hewan-hewan yang di hutan itu kemudian datang. Zebra pun datang. Namun tak ada satu orang pun yang mau menolong si singa. Akhirnya si singa ini mulai kehabisan tenaga dan tenggelam ke dasar sungai. Sejak saat itu, hewan-hewan yang tinggal di hutan ini hidup dengan sangat damai. Nah, Grit, dari ceritanya si Raja Hutan dan si Kelinci, ada pesan yang ingin disampaikan. Pesan apakah itu? Adalah kita itu tidak boleh bersikap sombong dan merasa diri kita paling hebat. Kita harus hidup damai dengan sesama, karena ada suatu saat kita akan mengalami kesulitan. Dan ketika kita mengalami kesulitan, maka ada akan teman yang mau menolong kita. Oke, Gris? Oke? Oke? Terima kasih. Bye-bye. Halo teman-teman, nama saya Robert Gunawan. Saya kelas TKW 2 Metodis. Hari ini kita akan menceritakan dongeng Roti Pak Balu. Dengerin ya. Terima kasih. Roti Pak Balu. Di tepi hutan yang rindang ada sebuah toko roti yang terkenal. Namanya Toko Roti Pak Balu. Di toko itu menjual aneka roti dan kue. Roti Pak Balu terkenal enak. Pak Balu mengolah adonan rotinya dengan ramuan yang ia buat sendiri. Bau harum roti Pak Balu tercium dari kejauhan. Karena terkenal enak, sampai-sampai sebelum toko buka, sudah banyak pembeli yang rela antri untuk membeli rotinya. Mereka rela mengantri dan menunggu berjam-jam untuk mendapatkan roti Pak Balu yang terkenal enak. Tiap hari roti-rotinya selalu habis dibeli pelanggannya. Roti Pak Balu memang paling enak di dunia, kata Kelinci puas. Kelezatan roti Pak Balu tercium oleh gagak serigala yang tinggal dari kejauhan di dalam hutan. Ia pun tergiur dan ingin mencicipi enaknya roti buatan Pak Balu. Serigala itu terkenal dan jahat dengan giginya yang tajam. Suka meminta dengan paksa apa yang ia inginkan. Nah, serigalanya ngomongnya gimana? Pak Balu, aku minta roti. Cepat! Teriak gagah serigala sambil memperlihatkan giginya yang tajam. Gimana? Pak Balu ketakutan. Akhirnya ia memberikan rotinya ke serigala jahat itu. Serigala ketagihan. Setiap hari datang minta jatah roti. Wah, bisa rugi kalau setiap hari ia datang meminta rotiku, keluh Pak Balu. Pelanggan yang lain pun merasa takut dengan serigala. Setiap gagak serigala datang mengganggu pikiran Pak Balu. Malam itu Pak Balu duduk termenung di teras tokonya. Ia gelisah memikirkan bagaimana cara agar terhindar dari gangguan serigala jahat itu. Pak Balu sudah hampir putus asa. Ingin menutup toko rotinya dan tidak berjualan roti lagi. Tiba-tiba tercetus sebuah ide.
aku ada akal. Serigala pasti tidak akan datang lagi. Besok pagi-pagi, aku harus mulai. Pikir Pak Balu senang. Pagi hari, seperti biasanya Pak Balu membuat adonan roti. Pak Balu ingin membuat roti spesial untuk si serigala yang datang setiap hari. Diam-diam roti spesial tersebut diisi batu. Hehehe, biar kapok, kata Pak Balu tersenyum geli membayangkan si serigala kesakitan. Saat yang ditunggu datang, gagah serigala dengan kasar meminta jatah rotinya. Ia sudah tidak sabar menahan lapar mencium bau harum roti buatannya Pak Balu. Si serigala gimana? Oke, Pak, berikan aku roti. Wah, gagah serigala meminta paksa dengan Pak Balu. Pak Balu pun segera memberikan roti spesial yang dibuatnya. Gagah serigala menyambar roti dari tangan Pak Balu dan langsung menyantap roti itu dengan rakusnya. Gimana? Kakak. Ah, terdengar suara batu beradu dengan gigi. Giginya yang tajam patah. Terus gimana reaksinya? Aduh sakit. Teriaklah gagah serigala kesakitan. Ia marah dan hendak menggigit Pak Balu. Pak Balu tertawa melihat gagah serigala bergigi ompong. Karena malu, gagah serigala pun lari terbirit-birit. Sejak itu, gagah serigala tidak pernah datang lagi ke toko roti Pak Balu. Ia bersembunyi di dalam hutan. Ia malu bertemu dengan penghuni hutan lainnya. Karena sekarang ia tidak punya gigi yang tajam lagi. Setiap hari ia hanya bisa makan bubur yang lembek. Pak Balu juga merasa tenang. Karena sekarang tidak diganggu oleh gagah serigala lagi. Pelanggan toko rotinya mulai kembali membeli roti buatannya. Toko roti Pak Balu pun menjadi ramai seperti dahulu lagi. Jadi, boleh gak kalau meminta paksa? Boleh. Gak boleh. Harus bayar. Kalau misalnya bayar, pakai apa? Uang. Pakai uang. Gimana sih cara untuk dapetin uang? Harus kerja yang rajin. Iya, harus kerja yang rajin baru bisa punya uang. Kalau punya uang, bisa beli roti. Roti siapa? Roti Pak Balu. Terima kasih ya yang sudah mendengar dongeng Roti Pak Balu. Terima kasih. Buat Natania. Ya. Ceritanya apa, Dek? Mama cerita roti kan. Orang-orang di kota Niniwe banyak yang belum mengenal Tuhan. Mereka seringkali berbuat jahat. Dan Yunus mempunyai tugas untuk memberitakan Injil di kota Niniwe. Tetapi sayang, Yunus tidak taat. Yunus malah pergi ke tempat lain. Di perahu dia bersantai-santai dan dia merasa, aku bebas, Tuhan tidak tahu. Ternyata Tuhan tahu kalau Yunus itu berbohong.
Dan akhirnya Yunus dihukum, yaitu langitnya menjadi gelap dan ombak sangat besar. Yunus tahu kalau itu perbuatan Tuhan dan akhirnya dia menyesal dan meminta dirinya dibuang ke laut. Tuhan tahu Yunus sudah menyesal dan akhirnya Tuhan mengirim ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Di dalam perut ikan itu Yunus berdoa dan meminta maaf. Dan setelah 3 hari di dalam perut ikan itu mengeluarkan Yunus. Ternyata Yunus sudah ada di kota Niniwe. Dan akhirnya Yunus taat dan berfirman di kota Niniwe. Banyak sekali orang-orang yang selamat, yang mengikut Tuhan, yang mau bertobat. Dari kisah Yunus, Tuhan itu adalah yang maha tahu. Tahu kita berbohong, kita tidak taat, kita marah-marah. Tuhan tahu, jadi kita harus ingat ya, tidak boleh berbohong.